Kalau kalian suka makan rujak, tentu familiar dengan buah bengkoang. Buah satu ini identik dengan kecantikan kulit karena salah satu manfaat buah bengkoang yaitu dapat memutihkan dan mencerahkan kulit. Tak heran mengapa bengkoang banyak dijadikan sebagai bahan kesehatan dan kecantikan, misalnya digunakan sebagai masker, lulur, dan krim pelembab wajah. Kandungan bengkoang yaitu gula pasir, pati, fosfor, dan kalsium sangat baik untuk tubuh. Tentunya manfaat buah bengkoang sangat besar peranannya dalam kesehatan dan kecantikan tubuh manusia. Sehingga banyak orang mengkonsumsi buah ini sebagai konsumsi sehari-hari. Buah bengkoang memiliki kulit tipis kemasan, daging warna putih, dan tekstur yang bertepung. Daging bengkoang berair dan renyah, serta punya rasa yang agak manis. Lalu, apa saja manfaat buah bengkoang untuk kesehatan? Manfaat buah bengkoang untuk kesehatan. Buah bengkoang terkenal karena manfaat kesehatannya. Tanaman ini juga kerap digunakan dalam produk perawatan kulit karena memiliki sifat antiinflamasi, mengutip jurnal Evidence Based Complementary and Alternative Medicine. Dalam US Department of Agriculture, secangkir bengkoang, 136 gram, memiliki sekitar 158 kalori. Ini juga mengandung sekitar 5 gram serat, 19 mg kalsium, dan 17 mg vitamin C2. 1. Kaya kandungan antioksidan. Buah bengkoang mengandung antioksidan vitamin C, vitamin E, selenium, dan beta-karoten yang merupakan senyawa bermanfaat yang membantu mencegah kerusakan sel. Antioksidan membantu melindungi terhadap kerusakan sel dengan menangkal radikal bebas, molekul berbahaya yang menyebabkan stres oksidatif. Ini menjadi manfaat buah bengkoang untuk kesehatan yang menarik. Menurut European Journal of Medicinal Chemistry, stres oksidatif telah dikaitkan dengan penyakit kronis termasuk kanker, diabetes, penyakit kardiovaskular, dan penurunan kognitif. Karena itu, diet tinggi makanan kaya antioksidan seperti bengkoang dapat membantu melawan stres oksidatif dan dapat mengurangi risiko pengembangan penyakit kronis. 2. Meningkatkan kesehatan jantung. Manfaat buah bengkoang untuk kesehatan selanjutnya bisa didapatkan karena tanaman ini memiliki banyak nutrisi yang menjadikannya pilihan yang sangat baik untuk meningkatkan kesehatan jantung. Bengkoang mengandung sejumlah besar serat larut, yang dapat membantu menurunkan kadar kolesterol dengan mencegah empedu diserap kembali di usus, serta mencegah hati membuat lebih banyak kolesterol, menurut jurnal Food and Function. Bengkoang atau jicama juga mengandung kalium, yang dapat menurunkan tekanan darah dengan melemaskan pembuluh darah. Kandungan kalium menurunkan tekanan darah dan melindungi dari penyakit jantung dan stroke. 3. Dapat mengurangi risiko kanker. Bengkoang mengandung antioksidan vitamin C dan E, selenium dan beta-karoten. Antioksidan ini menetralisir radikal bebas yang dapat menyebabkan kerusakan sel dan kanker. Karena itu, manfaat buah bengkoang adalah menjadi sumber serat makanan yang terkenal karena menyehatkan pencernaan dari risiko kanker usus besar, menurut jurnal Acta Scientiarum Polonorum Technologia Alimentaria. 4. Membantu menurunkan berat badan. Manfaat buah bengkoang lainnya yaitu membantu menurunkan berat badan. Bengkoang adalah makanan padat nutrisi tetapi dengan jumlah kalori yang relatif rendah. Bengkoang tinggi kandungan air dan serat, yang membantu menjaga tubuh agar tidak dehidrasi. Hal ini menjadi manfaat buah bengkoang untuk kesehatan, karena kandungan serat dapat membantu menjaga gula darah stabil. Serat memperlambat pencernaan, yang membantu mencegah kadar gula darah naik terlalu cepat usai makan. Jicama juga mengandung inulin serat prebiotik, yang telah dikaitkan dengan penurunan berat badan, dan terbukti berdampak pada hormon yang memengaruhi rasa lapar dan kenyang, menurut jurnal Advances in Nutrition. 5. Dapat meningkatkan fungsi otak. Dalam jurnal Nutrients yang melakukan studi 12 minggu, orang-orang yang mengonsumsi suplemen ekstrak bengkoang memiliki skor lebih tinggi pada tes fungsi otak daripada orang yang berada dalam kelompok placebo. Bengkoang mengandung senyawa unik yang disebut diosgenin, yang telah ditemukan untuk mempromosikan pertumbuhan neuron dan meningkatkan fungsi otak, dan menjadi manfaat buah bengkoang bagi kesehatan yang lain. Diosgenin juga meningkatkan daya ingat dan kemampuan belajar pada tikus dalam berbagai tes labirin. Namun, perlu lebih banyak penelitian untuk sepenuhnya memahami bagaimana bengkoang dapat bermanfaat bagi kesehatan otak. 6. Meredakan gejala menopause. Manfaat buah bengkoang lainnya untuk kesehatan adalah dapat membantu meringankan beberapa gejala menopause.
Dalam satu studi 30 hari yang dipublikasikan pada jurnal National Library of Medicine, 24 wanita pasca menopause beralih dari makanan beras dan diganti dengan makan bengkoang dengan total 390 gram per hari. Hasilnya, kadar estrone dan estradiol dalam darah mereka masing-masing meningkat 26% dan 27%. Kadar estron dan estradiol ini biasanya menurun selama menopause. Dengan meningkatkan kedua kadar estrogen di atas, dapat meringankan gejala menopause. Namun, penelitian 6 bulan lainnya menemukan bahwa krim bengkoang yang dioleskan secara topikal memiliki efek yang sangat kecil pada gejala menopause, seperti kemerahan, dibandingkan dengan krim placebo. Karena itu, penelitian lebih lanjut diperlukan untuk menyelidiki manfaat buah bengkoang dalam meredakan gejala menopause. 7. Membantu pengobatan diabetes. Kalian tentu sudah tahu bahwa diabetes merupakan salah satu penyakit yang paling umum terjadi di Indonesia. Jenis diabetes sendiri ada banyak macamnya, namun yang paling umum adalah diabetes tipe 2. Siapa yang menyangka bahwa manfaat buah bengkoang dapat berguna untuk penyakit diabetes loh, kalian? Diabetes disebabkan oleh penurunan atau defisiensi sekresi insulin, atau dari peningkatan resistensi seluler terhadap insulin. Studi yang dilakukan pada jurnal National Library of Medicine yang menguji tikus menemukan bahwa ubi dapat berkontribusi pada memperbaiki kadar metabolisme glukosa. Namun, perlu penelitian lebih lanjut diperlukan untuk mengonfirmasi manfaat buah bengkoang ini pada manusia. Selain itu, gula dalam ubi menambahkan rasa manis alami pada makanan dan mengurangi keinginan kalian untuk gula. Ini juga menjadi manfaat buah bengkoang untuk kesehatan lainnya yang tak kalah menakjubkan. Selain itu, pada bengkoang ada kandungan allantoin, yang dapat memodulasi stres oksidatif. Kandungan ini juga meningkatkan fungsi hati, sehingga mempertahankan kadar insulin dan glukosa. 8. Mengatasi masalah peradangan. Kulit luar bengkoang ternyata kaya akan senyawa yang disebut saponin. Saponin dapat membantu melawan peradangan. Dengan demikian, manfaat buah bengkoang untuk kesehatan dapat memerangi peradangan dan membantu mengendurkan, dan bahkan merawat otot perut dan panggul. Sifat antioksidan dari saponin juga dapat membantu mengurangi peradangan yang terkait dengan berbagai penyakit, menurut jurnal Critical Review in Biochemistry and Molecular Biology. Selain itu, kandungan antioksidan sebagai manfaat buah bengkoang untuk kesehatan dapat membantu mengurangi peradangan. Peradangan kronis ini dikaitkan dengan peningkatan risiko kesehatan, misalnya seperti penyakit jantung, diabetes, dan obesitas. Karena itu, makan makanan antiinflamasi, seperti bengkoang, dapat membantu mengelola peradangan kronis. Beberapa penelitian pada tikus telah mengamati bahwa konsumsi bengkoang mengurangi peradangan yang berhubungan dengan beberapa penyakit, termasuk kanker usus besar, sindrom iritasi usus besar, IBS, dan bisul perut. Namun, perlu lebih banyak penelitian untuk memastikan apakah makan bengkoang memiliki efek antiinflamasi yang sama pada manusia. Manfaat buah bengkoang untuk ibu hamil. Selain manfaat buah bengkoang di atas, bengkoang juga bagus dikonsumsi oleh ibu hamil loh, kalian. Berikut manfaat yang akan didapatkan bumil. 9. Membentuk tulang dan gigi yang sehat. Manfaat buah bengkoang untuk ibu hamil salah satunya mampu menyehatkan tulang dan gigi. Kandungan fosfor dan kalium berfungsi untuk menjaga pertumbuhan tulang dan gigi. Kebutuhan kalsium dan fosfor dapat dipenuhi dengan mengkonsumsi bengkoang agar tulang dan gigi tumbuh normal. 10. Membantu memperlancar pencernaan. Ibu hamil biasa memiliki masalah dengan pencernaannya. Nah, inulin pada bengkoang memiliki khasiat sebagai serat makanan. Khasiat tersebut mempengaruhi fungsi usus dan perbaikan parameter darah. Sebagai serat makanan, inulin meningkatkan massa feses dan meningkatkan frekuensi buang air besar, terutama pada penderita sembelit. 11. Membantu mencerahkan kulit wajah. Ibu hamil biasanya bermasalah dengan kulit wajah kusam dan tidak cerah. Sejak lama manfaat buah bengkoang dipercaya dapat memutihkan dan mencerahkan kulit. Kandungan air yang cukup banyak mampu membuat kulit tetap segar dan mampu menghilangkan noda, flek hitam di wajah. Bengkoang selain untuk dikonsumsi juga bisa digunakan sebagai masker wajah. Diamkan sekitar 15 menit dan basuh wajah dengan air. Bahan satu ini aman digunakan ibu hamil dan tidak akan berpengaruh pada janin. 12. Membantu ibu hamil mendapatkan serat yang cukup. Daripada terus makan apel, kalian bisa menggantinya dengan bengkoang. Kalian hanya perlu iris bengkoang dan celupkan ke dalam selai kacang. Ini adalah camilan yang kaya serat yang mencegah sembelit untuk ibu hamil.
bahkan bisa membantu menurunkan kolesterol, dan menurunkan kemungkinan kalian terkena kanker usus besar dan penyakit jantung juga loh. Banyak banget kan manfaat buah bengkoang kalian. 13. Menjaga daya tahan tubuh. Buah bengkoang kaya akan vitamin C. Vitamin ini memberikan dorongan besar pada sistem kekebalan dan pertahanan tubuh kalian terhadap kuman. Ini juga bagus untuk mata dan kulit kita. Buah bengkoang dapat mengurangi peradangan di tubuh kalian, yang dapat menyebabkan radang sendi dan penyakit lainnya selama kehamilan. 14. Aman untuk menjaga gula darah. Jika kalian mengawasi gula darah dan insulin, bengkoang adalah camilan yang aman untuk masalah ini. Bengkoang memiliki karbohidrat, tetapi memiliki beban glikemik rendah, yang berarti karbohidrat tidak terlalu memengaruhi gula darah kita. Stres mungkin merupakan penyebab terbesar gangguan saraf serta nyeri otot. Ketika kalian terlalu stres pada sesuatu, seperti yang selalu dirasakan ibu hamil, sel-sel tubuh akan terpengaruh secara negatif, dan itu berujung pada kinerja yang buruk di lingkungan pekerjaan atau ketika dikelilingi oleh keluarga. Daftar manfaat buah bengkoang terus berkembang dan salah satu manfaatnya adalah sebagai pelemas otot. Oleh karena itu, ibu hamil tidak perlu mengonsumsi pil atau obat lain untuk menenangkan diri. Yang harus kalian lakukan adalah menambahkan bengkoang ke dalam makanan harian kita untuk melihat perubahan gaya hidup kita. Itu dia kalian beragam manfaat buah bengkoang yang penting untuk kesehatan.